kita sekarang ada di Palmera. Hari ini kita mau berkunjung ke 3 media. Pertama kita mau ke grid.id, cewekbanget.id, dan tabloid Nova. Let's go. Saya Mas Prakasa, penulis dan sutradara untuk Teka-teki Tika. Saya Sheila Dara, pemain Teka-teki Tika. Dan sekarang kita akan main Teka-teki Sila. Kue kering yang biasa disajikan di hari raya. Nastar. Iya ya. Ih, sangat mudah membuat soalnya. Kita baru saja bermain teka-teki silang. Jangan lupa nonton teka-teki Tika hanya di bioskop. Hai, aku Sheila Dara, berperan sebagai Tika di film teka-teki Tika. Dan sekarang aku mau bermain lebih dekat bersama Sheila. Apa arti kebebasan ketika tiduran, makan, main gitu? Nggak perlu mikir gimana cara bayar listrik. Oh, aku gak bisa jadi kit gitu ya. Girls, terima kasih sudah menyimak kuis tebak trailer. Jangan lupa saksikan teka-teki Tika di bioskop kesayangan kamu. Bye girls. Kali ini ya, kita bakalan ngobrol tentang film Teka-teki Tika. Ya, premisnya adalah tentang sebuah keluarga yang sedang merayakan acara keluarganya. Tiba-tiba datanglah sesosok perempuan entah dari mana yang mengaku-ngaku sebagai anak dari si bapak kepala keluarganya. Kalau dari karakternya, Tika itu baik sekali ya. Anaknya dermawan, rajin menabung. Kayaknya orang paling menyenangkan di banggaan guru PPKN lah ya. Itu kan gue minta Ariska tuh manja-manjaan sama si Dion gitu. Suruh manja tuh susah gitu. Coba dong di rumah lebih hangat lagi. Hamil beneran dong. Ya, kita sudah beres. Tadi pertama kita pagi-pagi ke grid.id, terus cewekbanget.id, terus tabloid Nova. Habis ini kita mau ke CGV FX. Let's go! Teka-teki ini lahir dari ketidaksengajaan karena stres pandemi awalnya. Gue pengen nulis komedi lagi kok mentok gitu. Terus ketika mulai coba, gue pengen rehat sejenak, terus kayak membebaskan pikiran, and then muncul eksplorasi ke arah sini gitu. Teka ini kan lahir dari pemikiran dan imajinasinya Kak Ernas. Jadi hal yang aku lakukan adalah lebih banyak khusus sama Kak Ernas. Ayo, bikin lagi tuh. Berarti jeli sekali. Silakan kasih lihat. Saya Ernest Prakasa, sutradara dan penulis untuk Teka-teki Tika. Saya Sheila Dara sebagai Tika di Teka-teki Tika. Jangan lupa saksikan Teka-teki Tika hanya di CGV. Hari ini kita ada di podcast seminggu, podcast nomor 1 di playlist saya di menurut Spotify Wrapped 2021. Kok atas ya? Dia pendengar kita banget. Aduh. Ya, gue sangat-sangat bingung kok kenapa lo mau dengerin podcast ini. Gue berasa terhormat bisa ada di sini. Aduh, gila. Ya senang aja gue denger cerita-cerita kalian, gue demen aja. Ya karena kan sesuatu yang dari hati, yang jujur. Kayanya, itu nyampe kok. Bukan ajak bini gue denger ya. Biasanya kan selera komedi kita kan enggak jauh ya. Yeah. Dia enggak bisa nikmatin. Buat banyak relate sama cerita-cerita lu masa lalu. Gue tuh masa kecil gue, kampung gue kan di Tulodong tuh. Dulu sebelum jadi SCBD, itu kampung. SCBD dari Sudirman Komdak sampai Senopati itu padat rumah semua. Ada rumah gue di dalam situ. Tulodong itu. Tulodong kecil gue. Ya Allah enggak, ya Allah enggak. Hah? Ya Allah, Tulodong. Tulodong.